Hai guys, assalamualaikum. Jumpa aku lagi di Cerita Mia DKK. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Oke, Mia mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian yang sudah stay sama Mia. Dan jika belum kenal sama Mia, ayo subscribe dulu channel aku ini. Kali ini Mia mau berbagi informasi nih, mau menunjukkan tutorial bagaimana menggabungkan foto kita ya guys. Sebagian yang sudah tahu silahkan disimak, kalau yang belum tahu ini bermanfaat banget buat kalian. Kita download dulu aplikasinya di Play Store dan kita ketik Photo Frame. Nah, banyak banget ya keluarnya, karena memang aplikasi sejenis ini tuh banyak lah intinya. Kalian bisa pilih salah satu, intinya sih sama aja ya guys. Cuma karena di sini Mia mau menunjukkan hasil Mia, jadi kita pilih Photo Collage Maker Photo Frame. Oke, kita sekarang install aplikasi ini dulu. Karena installnya ini cepet sih guys, apalagi kalau kalian pakai WiFi. Tapi kalau nggak pakai, ya mungkin agak lemot lah, agak lama ya. Bisa kok kalian tinggal bikin copy dulu. Kalau sudah muncul peraturan seperti ini, cukup di agree aja ya, atau di tombol setuju. Di sini banyak banget pilihannya, ada collage, edit, frame, atau efek. Nanti saya jelaskan satu persatu ya, tapi sebenarnya gampang kok. Collage ini adalah menggabungkan foto-foto. Oke, langsung aja di sini Mia mau mencontohkan untuk penggabungan foto ya. Mia pilih-pilih dulu fotonya apa aja yang mau digabungin. Jangan sampai foto kamu nanti Mia gabungin di sini. Di sini di kanvas kalian bisa coba, karena ini adalah menyesuaikan dengan ukuran foto yang kamu inginkan. Bisa seperti layar yang untuk YouTube atau layar yang untuk TikTok. Kalian boleh explore semuanya biar kalian lebih paham.
Kamu juga bisa memainkan di aja sini ya. Banyak sekali pilihannya. Pokoknya kalian eksplor aja. Oke, ini sudah Mia pilih seperti ini. Sekarang kita ganti filternya ya guys, biar agak lebih terang sedikit. Karena Mia menyukai perpaduan warna. Kalau ini kan gelap banget. Mia pokoknya maunya cari yang terang gitu guys. Oke, kita save ya. Di sini kita klik aja tombol yang nice. Bolehlah kita kasih rating karena kita memakai jasa aplikasi ini secara gratis lagi. Kita kasih bintang 5 ya. Kalau itu tadi adalah penggabungan foto jadikan satu ya. Kalau ini kita mau mencoba efek. Jadi ada wajahnya seperti kartun, ada wajahnya seperti lebih muda atau yang agak tua. Ini banyak banget ya. Seperti gambar animasi guys. Oke, Mia mau coba kartun aja ya. Oh, fotonya banyak banget ya. Oke deh, Mia putuskan untuk foto yang ini saja. Kemudian kita klik yang tombol go. Oke, tunggu sebentar ya guys, nggak perlu keluar. Tada! Wah! Wajahnya kayak gitu guys, kalau jadi kartun. Ayo, ayo, ayo kalian kalau merasa penasaran dengan wajah kalian kalau jadi kartun kayak gimana, buruan deh download aplikasi ini dan kalian wajib coba. Nah, terima kasih buat kalian yang masih stay sama Mia di akhir video. Mohon maaf jika Mia ada salah-salah kata, ya maklum ya guys, YouTuber pemula. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Mia mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata. Maaf ya guys, kalau kalian mau subscribe, jangan lupa ditekan lonceng notifikasinya. Terima kasih, bye-bye.